kuis Twitter pada pagi hari ini adalah istilah titik-titik di bawah ini dengan mencantumkan nama bintang tamu kita hari ini. Benar kan ya? Benar. Contohnya tuh senyuman titik-titik bikin titik-titik. Nah, mention jawaban kamu ke @ini_talkshow dengan hashtag ini sahurnet ke21 OPPO. Ya, akan ada dua pemenang yang masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh OPPO Smartphone. Aruka ngapain itu? Bobo spion? Iya lu. Kamu habis bobo spion? Feeling aku agak gak enak deh. Kenapa kamu bobo spion itu? Aku ambil dari mobil dia. Ini spion mobil aku. Ya ampun. Kamu kenapa bisa ngambil spion mobil aku ya? Kok nyopot mobil spion orang? Soalnya sepeda aku gak ada ininya. Sepeda emang gak ada spionnya, Aruka. Sepeda pakai spion sekarang. Sepeda gak ada spionnya kalau Aruka. Jadi nggak boleh pakai apalagi nyopot mobil dari mobil orang. Haruka, kemarin ya, sekampung hilang dicongkel sama kamu ya? Kamu udah berapa kali nyongkel spion? Hah? Cuman dua kali kok. Cuman dua kali. Ayo. Enggak, benar dua kali biar seimbang kanan kiri. Haruka, enggak, aku cuma ambilnya ini doang. Iya, tetap nggak boleh. Ini doang. Ayo minta maaf. Minta maaf. Karena dia orang Jepang. Oh. Maaf ya kak. Maaf ya kak. Aku janji. Kakak cantik banget kak. Terima kasih. Iya. Jadi boleh ya satu lagi. Tapi nggak boleh harus nanti Om Andre kasih tahu sama Om Sule suruh beliin kamu spion ya. Oke. Spion becak ya. Spion baru ya. Ya. Ya udah sini balikin dulu. Ada spion yang lebih bagus loh. Spion apa? Tahu nggak sih yang serutan yang bulat kecil udah kasih aja itu. Oh, serutan itu. Yang ada kacanya kecil-kecil kasih aja dua cukup nanti buat dia. Oke, okay, ya. Tepuk tangan buat Vicky sih dong. Silakan Vicky. Ya udah aku jalan dulu ya. Dadah. Kemana kamu? Main-main aja. Hati-hati ya. Iya. Kenapa? Ada yang beda sama Vicky Shu. Apa Pak Haji? Kelihatannya rambutnya habis dipotong ya? Sebetulnya habis dipotong kan. Bener kan? Iya kemarin ketemu soalnya panjang segini. Melayang kali, panjang banget. Sesungguhnya rambutku sekarang sangat-sangat pendek dan berponi lurus dan pendek sekali segini. Oh, jadi ini pakai extension dong? Enggak, ini pakai hair clip karena kebetulan tadi ada foto sebelum syuting ini yang mengharuskan berambut panjang gitu. Aslinya segimana pendek? Segini. Segitu benar tuh? Iya, pendek banget dan poni gitu. Jadi kayak Dora di Explorer. Oh, apapun bentuk rambutnya. Yang penting kan terakhir kesini juga pendek. Iya kan? Iya. Tapi cantiknya Vicky Shu mau dipotong kayak apapun juga ya. Iya cantik banget. Udah punya pacar belum? Omes. Omes begitu ah. Ini aduh kalau saya gak ada Angel mah. Ya. Apa? Aduh. Jangan nakal kamu tersebut. Iya. Vicky, dalam rangka apa nih memotong rambut pendek begini? Apa karena di bulan Ramadan pengen biar kelihatan udah dari sebelum puasa sih udah ini sebelum aja. Puasa apa namanya kalau kata orang zaman dulu kan potong pendek karena patah hati ya. Oh iya kalau kamu sendiri enggak ada hubungan sama patah hati ya. Ada apa sih kamu sama Omes? Enggak apa irrigation. Enggak ada apa-apa. Kita hanya suka ya? Tertawa saja. Iya. Kepengen suasana baru aja ya. Iya, bosan aja rambutnya panjang terus kan aku selalu segini nih. Maksudnya dulu rambutnya selalu sepanjang hair clip ini ya, panjang banget gitu. Jadi bertahun-tahun panjang terus tiba-tiba bosan aja pengen potong rambut gitu. Biar sehat juga rambutnya, enggak rontok. Kalau Cesar? Oh, pernah masuk ini juga loh. Oh iya? Iya, Vicky Shu. Potong seminggu lalu, 2 minggu lalu ya? Iya. Masuk berita juga.
tentang rambut yang terbang. Masuk berita ya, aku luar biasa sekali. Kisu. Iya, Vicky Su. Masuk juga. Cesar gak ada niat mau dipanjangin? Sekeribu. Udah pernah. Kenapa sih katanya kamu paling gak pede sama rambut kamu sendiri? Rambut saya keriting banget soalnya. Kalau sekali dipanjangin tuh keribu. Kayak... Oh bagus dong. Iya. Aku rambutnya lurus banget pengen keriting. Oh gitu? Enggak, tapi keriting dia jelek banget sih. Jujur banget ya. Rambutnya Cesar ini tipenya namanya keritang ya? Apa tuh? Keriting tanggung. Ini masih tanggung. Emang gak pernah dipanjangin ya? Pernah dipanjangin keribu waktu kuliah. Agak keribu gitu jadi kayak afro gitu. Cuma kayak keliatan gak rapi akhirnya udah setiap 2 minggu sekali harus potong gitu. Oh justru kalau rambut keribu itu katanya kalau di abis kena air tuh malah dia panjang ya? Malah sebetulnya panjang ya? Iya benar-benar. Karena kalau sekarang ada catokan kayak begitu, kenapa nggak pakai begitu-begitu? Kayaknya males deh. Males ya benar-benar salahnya ya. Lama. Aduh. Lagi dong. Modus. Buat Audi sama Gista, kalian ini sebetulnya kalau dipotong pendek merasa cocok nggak? Atau pernah mencoba di rambut dipotong pendek? Siapa dulu nih? Boleh dari Gista dulu. Aku gak pernah potong pendek sih. Kayaknya gak cocok ya, soalnya tipe muka aku tuh bukan yang lancip-lancip gitu kan, tipe yang cabi gitu. Jadi kebayang gak sih kalau potong pendek tuh bulet aja gitu, bulet. Kayaknya dia nyindir aku ya. Pernah terhindar gitu. Kayaknya cabi dari mana? Makanya dia cabi, aku tampah. Wajan. Enggak, dua-duanya tetap cabi. Enggak, itu juga ya. Iya betul, gak terlalu bulet, kamu malah agak sedikit. Apa? Lonjong panjang. Juga kok, panjang. Ini baru bulat seperti wajan gitu. Kalau Aldi? Iya dulu tuh rambut aku panjang banget. Terus aku ombre. Terus jadinya rusak banget. Dan itu mengharuskan aku harus potong pendek sama session TV gitu. Disuruh potong pendek segini. Dan itu pendek banget. Dan aku benar-benar gak pede sebenarnya. Kayak mau diapa-apain juga gak bisa rambutnya. Terus kayak di TV kayak ya Allah lihat muka sendiri aja. Itu kayak penuh banget muka gue. Terus abis itu kayak... Ah gak mau potong pendek lagi ya, kayak makanya sekarang panjangin. Dulu tuh rambutku pendek banget, se-Kak Vicky gitu, pendek banget. Emang kadang-kadang gitu ya, kalau giliran rambut pendek pengen panjang. Giliran panjang pengen potong pendek. Aku dulu waktu masih kuliah ya, aku pernah panjang dulu rambut aku. Pernah kuliah? Iya. Panjangnya segimana? Segini nih. Kaki. Gak pernah segini. Serius? Segini panjangnya. Sebelum Stinky? Ya dulu kan zaman-zaman ngeband lah, ngerok gitu kan. Bukannya waktu Stinky juga panjang. Iya, kamu kok perhatiin sih? Perhatiin ya. Kan dulu kalau ngeband lagi Stinky. Kan dulu aku ngeband lagi Stinky. Meriam, Atika, hah? Atika Hasikolak. Atika. Istrinya kenapa sih? Pokoknya nggak percaya gitu. Percaya. Lihat dong tangannya. Oh iya. Lihat. Bro, bentar. Bro sih. Lu lagi sehat kan? Atika, gua tuh kenal makan kolak aja nih. Gua kenal bini lu, bro. Bini lu tuh lurus banget. Emang kenapa saya nggak lurus, saya belok-belok. Enggak, bukan gitu. Mukanya mirip Mbak Mer. Mer siapa itu tadi? Saya ini juga bingung kok arah hidup saya mau dibawa kemana ini. Jadi ini. Nggak ada silakan, yang percaya. Silakan duduk. Iya. Waduh. Tepuk tangan yuk. Pikir sama siapa bawa gandengan nih? Istrinya. Iya. Atika Hasikola. Aku boleh nanya nggak? Silakan. Kan ini kalian itu pasangan yang sangat romantis. Empuk banget kayak di kasur ya. Enak ya? Nih. Menang banyak. Katanya Atika ini apa sih yang nggak bisa dilupain dari seorang Rio romantisnya, ceritain dikit dong. Dia tuh ngerti banget cemilan aku sehari-harinya. Cemilannya apa? Nasi kuning. Tumpengan, Mas. Tumpengan, ya. Itu cemilan aku. Oh gitu, itu yang pagi. Gak bisa dilupain dari Rio. Hei.
Kalau Rio? Kalau Rio? Yang paling dicintai, yang paling disukai dari Atika? Kayaknya gak ada deh. Ada nilai plusnya dikit. Wangi seenggak-enggaknya. Gak bau-bau amat. Kalau Atika yang asli? Atika yang asli? Apa ya? Jago masak. Terus... jujur orangnya. Spontaneous dan speak. Apa ya? Mas Rio kalau lagi gandengan sama Atika yang ini, ya, kalau lagi gandengan sama Atika yang ini, suka diklaksonin nggak? Emang Rio mau mobil diklaksonin. Emang Rio bawa kebo? Diklaksonin. Aduh. Masa Andre kalau ngomong gak jahat. Iya, kasihan. Mas Rio, ini saya dengar-dengar waktu kamu saat menikah dengan Atika sempat salah mengucapkan ijab kabul ya. Wah, iya. Apa karena grogi? Enggak sih, sebenarnya tulisan kan dikasih tulisan tuh biasanya di mejanya. Tulisannya aja salah. Tulisannya aja salah. Terus gue ngikutin itu kan, lo kok salah? Cuma ya udahlah. Kalau waktu itu aku tenang-tenang aja, Mas. Ya karena aku gak bisa baca. Kirain karena kamu senang. Ngomong-ngomong, waktu mengucapkan ijab kabul itu biasanya kan harus satu nafas ya, biasanya kan kalau orang-orang tua bilang harus nafas gitu. Waktu itu Rio nafas. Sudah bisa nafas ya. Dia yang baca, aku yang nahan nafas. Masih ingat ya penghulu yang menikahkan dulu yo? Lupa namanya. Lupa nama, tapi wajahnya masih ingat. Wajahnya masih. Masih ingat. Masih. Soalnya begini, penghulunya merasa trauma ya ketika menikahkan. Serius? Iya. Akhir setelah acara itu, besoknya dia udah gak mau lagi jadi penghulu. Kenapa? Ya karena dia agak sedikit trauma ya gitu. Penghulu kok trauma loh. Informasi yang saya dapat. Itu. Kenapa trauma? Ya gak ngerti juga, ya mungkin kita bisa langsung tanyakan sama orangnya ya. Ya. Gak usah tenang, gak usah tegang, tenang aja. Gak usah tenang, tegang aja ya. Gak usah tenang, tegang aja ya. Silakan, ini dia penghulunya. Halo, KMD, ini ya? Ini saya tahu. Iya, masih ingat saya. Jadi yang jadi penghulunya mereka ini Pak Wibowo. Wibowo. Halo. Halo. Ya. Suka nabrak saya kalau pakai kacamata hitam. Jadi pakai ini. Kayak sepeda ontel ya, ya dulu. Maaf saya aus dulu nanti. Mau sapa sendiri. Ya. Ada apa ini ya? Ada apa ya? Mau manggil-manggil saya mulu ya? Saya mengundang penghulu biar surprise ya. Taunya Pak Wibo. Oh iya penghulu. Saya. Silakan biar ya, kita ngobrol ya. Dulu. Di mana ya? Kok nggak ada tempatnya ya? Mana aja? Di sini aja. Jangan dong. Gak apa-apa lah, disperat sesus. Gak apa-apa, saya di sini aja. Pak Wibo udah sahur? Oh, kebetulan belum. Oh, ya. Ya nanti ya sahurnya ya. Iya. Aus. Aus. Bulan puasa tuh harus banyak minum. Betul, betul. Itu. Pak Wibowo. Ya, ya. Ini ceritain dong. Bener ya, waktu itu Rio menikah. Iya, waktu itu menikah. Iya, terus? Iya. Ya udah gitu. Katanya sempat salah mengucapkan ijab kabul. Oh Rio? Iya. Iya, salah. Waktu itu dia malah ngucapin ini lebaran, selamat lebaran. Salah dong. Iya, salah makanya. Pak Wibowo yang benerin. Enggak, orang lain, orang saya juga salah waktu itu di situ. Kejadiannya
gimana sih? Coba saya mau lihat dong reka ulangnya. Kejadiannya waktu itu nih ada tiang listrik kalau nggak salah ya. Di depan rumah. Oh, depan rumah ada tiang listrik. Nah, datang saya nih sama ini, sama istrinya waktu itu. Ratika. Ini. Loh kok jadi yang ini? Ini istrinya ini. Perasaan langsing tinggi itu. Coba. Rio, bentar Rio. Ayo, nah, sini. Ayo. Nah. Jangan diinjak. Ini kayaknya salah informasi. Kenapa? Soalnya yang nikahin itu bukan saya. Siapa? Kakak saya. Oh. Wibiwi. Nah, saya adeknya. Justru saya ini yang kenalin dia sama dia. Ceritanya dulu gimana bisa? Nah, dulu ceritanya dia tuh belum pacaran. Oh. Dulunya. Oh. Nah, ini masih saudara. Ya. Ini masih saudara sama saudaranya. Sama saudaranya. Oh, saya bukan siapa-siapa. Oh iya, benar. Bukan. Terus ketemu. Nih, jalan. Saya lagi jalan orang lain, jalan. Saya disapa sama dia. Pak. Ya, yeah, dia bilang. Pak. Nah, Adik, mari. Gitu. Begitu saya jalan, perasaan ada yang manggil ya. Baru ingat lagi. Baru ingat, Ade manggil saya ya. Iya. Nah. Ade. Baru kenalan di situ. Mari. Gila lagi. Ya. Kenalan. Nah, waktu itu calon istrinya tuh lagi baca-baca buku. Baca buku. Nah, baca buku. Waktu baca. Itu buku. Gini aja. Nah, iya. Nah, okay. Gitu. Nah, dia nanya sama saya, itu siapa? Gitu. Tanya. Apa ya? Dari awal ya? Dari awal. Set, jalan. Pak. Mari. Ingat. Ke sana ada yang nanya. Ada ya? Apa kabar? Baik ya? Baik, Pak. Mari. Pak, itu siapa? Oh, itu? Pak, saya lihat dulu. Nah, baru samperin. Tembok. Saya kasih tahu, oh itu Atika, saya bilang begitu. Akhirnya kenalan. Kenalan ngobrol satu jam. Ngobrol. Saya didiemin waktu itu. Oh. Diem gitu. Nyampe saya aus, minum dulu ya. Gitu. Akhirnya mereka berkenalan. Nah, jadinya saya nggak tahu waktu itu. Oh, jadi Pak Wibowo ini bukan yang menikahkan mereka. Bukan loh, salah. Orang lain yang menikahkan. Menurut Pak Wibowo, mereka cocok nggak berdua? Enggak lah. Penekanannya itu loh, enggak lah. Enggak lah, gitu. Cocok lah. Cocok ini. Berdua ya. Iya, ini jago acting, ini juga jago acting. Saya pernah main bareng film waktu itu. Film apa? Film Maija Naik Angkot kalau nggak salah. Sama dia nih. Ini jadi apanya? Jadi angkotnya. Ya jadi pemeran Maija utama. Rio, ada yang ingin disampaikan sama Pak Wibowo? Gak usah lah. Ini kan surprise. Oh iya. Ada yang mungkin ingin disampaikan? Gak ada. Saya udah cukup speechless dengan Pak Wibowo. Gak ada ya? Pak Wibowo. Gimana ini? Saya mau pulang nih. Udah nih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Udah hadir disini. Ya, gimana pun kan Pak Wibowo. Oh iya dong. Pernah menciptakan sejarah dalam percintaan mereka. Ya, saya juga waktunya gak bisa lama-lama kok. Mau apa? Logo TV-TV yang lain lagi. Surprise lagi. Loh iya. Spesialis surprise. Spesialis surprise. Terima kasih ya Pak. Ya. Sama-sama. Gede ya? Memang iya. Amplopnya kok kayak kaca ini? Itu bentuknya aja seperti kaca. Oh, padahal? Spion. Lo sama dong. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Ya, kan ini coba jangan dilihat. Jangan dilihat. Kok saya takut ya? Iya, jangan dilihat. Ini kan Pak Wibowo sendiri. Oh, muka saya ya? Coba ini, bunyiin. Nah ini buat spionnya. Saya pulang dulu ya. Iya. Dari pantai.
di sini aja.